Hari ini kita perkenalkan pelatih kita yang baru, Coach Fernando Carrillo dari Portugal. Jadi mudah-mudahan beliaunya bisa memimpin pertandingan berikutnya sesuai dengan harapan kita supaya Arema kembali ke puncak kelas B. Langsung aja nanti itu dari saya, langsung aja nanti bisa kalian para wartawan teman-teman semuanya bisa menanyakan satu persatu kepada pelatih yang baru. Terima kasih. Salam satu jiwa. Arema. Ayo. Untuk mungkin pertanyaan, sebutkan nama dan asal media. Terima kasih. Nama saya Malik dari CNN Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Arema ini kan tidak memiliki kandang, jadi maksudnya tidak stay di Malang untuk bermain. Ini terus berulang. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ini mempengaruhi faktor permainan dari para pemain. Sebagai pelatih baru dibanding yang kemarin, apa sih strategi maksudnya untuk mengatasi itu? Misalkan tadi ada ide baru. Ada apa namanya wawasan baru mungkin yang akan diterapkan. Okay, it's a good question. Itu sangat pertanyaan yang sangat bagus. Because I think this is the worst problem that we have. Itulah masalah yang sangat buruk yang kita alami. It's not easy. Itu tidak mudah. And this is why I make this statement. Itulah kenapa saya membuat sebuah statement ini. When I begin to understand what's happened? Jadi saya mulai memahami with this group of players. Jadi saya mulai memahami apa yang terjadi dalam tim ini. Because always driving without that time to training. Jadi selalu bepergian, selalu perjalanan tanpa punya waktu untuk berlatih. And this is a problem for the physical condition of the players. Dan inilah yang jadi masalah terbesar dalam kondisi fisik pemain. Means that even for my work, itu berarti baik dari pekerjaan saya. I'm beginning to working without the time for training. Jadi saya mulai bekerja tidak dengan waktu berlatih. But we are not here to make excuses. Saya tidak ada di sini untuk membuat sebuah alasan. But we are here to find solutions. Saya ada di sini untuk membuat sebuah solusi. And with the support of the management. Tentu saja dengan support dari manajemen. We begin to make something different. Kita akan membuat sesuatu yang berbeda. To give more time for the players training, untuk memberi waktu yang cukup untuk teman-teman pemain berlatih. And I'm trying to use new strategies. Dan saya juga membuat sebuah strategi baru for help the players, untuk membantu pemain improve his performance, untuk meningkatkan performanya.